Shalom dan salam sejahtera. Kembali kita ke dalam mata pelajaran Sains Komputer 3 tahun 4, pengenalan kepada Visual Studio Code atau VSC, cara mudah untuk belajar Java. Okey, mengapa Visual Studio Code? Okey, Visual Studio Code ini adalah code editor di antara text editor dan IDE. Okey, dia antara kedua-duanya, dia berada di tengah-tengah. Kita boleh menggunakan Visual Studio Code untuk text editor dan juga IDE. Yang kedua, dia ringan dan dia boleh guna di 3 platform, okey, Linux, Windows dan Mac. Okey, lagi satu mengapa kita gunakannya ialah kerana ia percuma dan ia boleh kita customize mengikut paparan yang kita hendaki. Dia tidak lagi menggunakan text editor yang black and white sahaja, dia lebih berwarna-warni. Kita ke page Video Studio Code, iaitu code.visualstudio. Okey, di sini kita klik yang atas ni. Kemudian kita akan masuk ke setup untuk Video Studio Code. Kita boleh download dan install ikut kita punya OS kita, adakah Mac, Windows atau Linux. Okey, just kita download sahaja. Kemudian selepas kita download, kita akan tiba di sini, di welcome page ini. Okey, di welcome page Video Studio Code kita. Okey, bagaimana nak mula? Okey, mula sekali kita akan buka folder yang pertama. Okey, file, open folder. Okey, di sini saya sudah ada folder Java. Jika tak ada folder, open folder di sini, anda boleh create new folder. Okey, create new folder untuk buat folder yang baru. Okey, kemudian masuk folder itu, dia akan berada di sini. Okey, dia akan berada di sini, folder Java yang telah saya pilih tadi. Okey, di sini sebelum kita tutup welcome page kita, di sini kita boleh juga open folder dari sini. Okey, atau open new file. Dan di sini kita ada printable keyboard cheat sheet, okey, iaitu kita punya short key. Okey, kita boleh baca juga tips and tricks, okey, di dalam ini bagaimana cara nak menggunakannya. Okey, di sini kita boleh customize. Okey, di sini saya telah installkan support untuk JavaScript, Python dan Java. Okey, yang belum berwarna ini belum saya installkan. Okey, jika anda perlu, anda boleh installkan PHP, Azure dan lain-lain. Okey, seterusnya color themes. Okey, color themes ini bukan color themes yang asal. Ini color theme yang saya telah customizekan. Okey, kita akan go through satu-satu bagaimana cara nak guna sehingga kita akan typekan program Hello World yang pertama. Seterusnya kita akan ke new folder tadi. Okey, di new folder ini contoh folder Java saya. Okey, apa yang saya telah buat. Okey, kita masuk Hello Java. Okey, ini adalah program Hello Java yang saya telah buatkan tadi. Okey, seperti ini. Okey, kita akan mula satu persatu. Okey, bagaimana ia mudah. Okey, contoh kita buat satu. Okey, kita mulakan Hello Java. Kita bagikan nama dia Hello 1.java. Okey, kita tekan enter. Okey, kemudian dia terus ada di sini public class Hello. Okey, press enter. Kemudian sangat mudah. Okey, kita tak payah type, kita hanya auto completion, dia akan terus masuk. Kemudian type saja main. Okey, terus enter. Terus dia masuk kepada public static void main string dan argument. Okey, kemudian kita terus ke system print. Okey. Okey, kita tekan SY, kemudian dia terus keluar. Okey, di sini. Terus enter saja, dia akan terus keluar. Okey, kita type apa yang kita nak. Contoh. Okey, sekarang kemudian kita akan runkan start debugging, tengok ada bug atau tak. Okey, terus keluar hello di sini, di terminal di bawah ini. Okey, sangat mudah. Okey, kita punya
program telah dilaksanakan dengan mudah. Lebih mudah belajar ini berbanding dengan terminal ataupun IDE yang lama. Okey, apa kemudahannya? Okey, dia ada berwarna-warni ikut kita punya kesukaan kita. Okey, ini kita boleh pilih. Okey, saya akan terangkan satu persatu tentang antaramuka yang ada di sini. Okey, interface di sini. Okey, yang pertama, blok yang pertama ini adalah blok pertama adalah activity bar. Okey, di sini adalah explorer anda. Okay, yang pertama explorer anda untuk kita cari kita punya file-file. Okey, yang ini untuk search. Kita nak cari contoh, kita nak cari system or public class, contoh public class. Okey, terus dia ada di sini. Okey, di sini terus dia ada di sini public class untuk kita mudahkan pencarian jika kita punya program terlalu panjang. Okey, yang ketiga kita ada source control. Okey, di mana sini kita boleh mengawal kita punya control kita. Sekarang saya masih tak ada apa-apa. Okey, yang ini run and debug. Okey, run and debug. Setelah kita run and debug, kita boleh lihat paparan hello di bawah. Seterusnya kita ada extension, di mana di sini okey, beberapa extension untuk memudahkan kerja kita dalam Visual Studio Code. Okey, extension yang saya gunakan adalah bracket pair. Okey, untuk di sini dan di sini. Okey, bracket ni jika kita buat satu bracket, dia akan automatik buat bracket yang kedua di bawah. Okey, contohnya di sini dan di sini. Okey, mudah kan kita, tak payah kita type 2-3 kali. Okey, code spell checker juga bracket yang saya gunakan. Okey, debug for web application. Okey, ini adalah ini mesti diinstall, debugger for Java. Okey, perlu install kerana macam-macam ada di dalamnya. Okey, anda perlu baca sebelum anda installkan extension ini. Okey, ini adalah S-Link. Okey, S-Link. Kemudian indent rainbow. Okey, untuk memudahkan kita membuat indent. Okey, ini adalah theme yang saya gunakan. Nanti kita akan tengok themes. Okey, material theme. Material theme icon Maven for Java. Okey, ini prettier untuk code, memudahkan code kita. Okey, ini yang biasa bila dia jadi prettier, dia jadi berwarna-warni seperti ini. Okey. Boleh. Okey, extension anda perlu baca sebelum anda buat extension tersebut. Okey, setelah kita runkan ini, kita dah berjaya hasilkan Hello Java, dan saya akan cerita tentang perkara lain di dalam Video Studio Code. Okey, seterusnya kita akan ke kita punya view appearance. Okey, kita boleh gunakan full screen, Zen mode, central layout. Okey, kamu boleh test semua ni. Okey, show menu bar, kamu nak show atau tak menu bar. Kalau boleh jangan padamkan, nanti susah untuk kita nak untuk mengendalikannya. Okey, yang kedua adalah sidebar. Okey, sidebar yang di sebelah tepi. Status bar. Okey, status bar, activity bar, editor area dan show panel. Seterusnya, setelah kita boleh customize kita punya appearance. Okey, saya akan tunjukkan cara kita nak tukarkan kita punya themes. Okey, saya lebih suka guna di sini. Okey, okey, ataupun anda boleh guna Control Shift P untuk type di atas ni. Okey, ini adalah palette anda, command palette anda. Ini adalah command palette, Control Shift P. Okey, seterusnya, okey, kita ulang balik di sini. Okey, kita tekan setting, kemudian di sini kita akan pilih color theme. Okey, ada banyak color theme yang ada di sini. Okey. Okey, kita boleh navigate satu-satu color themes. Okey, ini color theme yang saya telah installkan. Kalau original dia ada community material theme. Okey, ada banyak mengikut kesesuaian. Okey, ada yang cantik, ada yang tidak
menarik. Ikut kesesuaian mata anda untuk membuat tugasan. Okey. Saya lebih gemar menggunakan Shade of Purple. Okey, saya lebih suka menggunakan Shade of Purple. Okey, macam mana nak cari extension ini? Okey. First kali kita ke tab extension ni. Okey, search extension Teams. Okey, dia akan ada beberapa contoh Teams di sini yang anda boleh install. Okey, tiga ini yang saya telah install. Dia ada banyak lagi Teams. Okey, contoh kita tengok Winter is Coming. Okey, tengok Winter is Coming. Ini adalah contoh Teams-nya. Okey, tolong baca sebelum kamu install Teams. Okey, ini adalah contoh Teams-nya. Okey, macam mana nak buat? Kamu just install di sini. Okey, dia sudah ada di sini. Di atas. Okey. Kamu boleh tukar ikut kamu punya okey, kesukaan. Sangat mudah. Okey, saya stick dengan Shade of Purple kerana ia lebih mudah dilihat. Okey, pangkah ini kita ke welcome window yang ini. Okey, di sini ada command key. Okey, shortcut key untuk anda gunakan. Okey, yang pertama show all key ini untuk palette kita, control palette kita. Command shift P. Okey, ini adalah untuk palette. Okey, control P go to file, find a file, control shift F start debug. Okey, F5 dan toggle terminal control tanda di atas. Selesai untuk asas penggunaan Visual Studio Code. Selesai untuk asas Visual Studio Code. Okey, jika anda rasa video ini bermanfaat, sila like, share dan subscribe kepada channel ini untuk video-video yang seterusnya. Dalam video yang seterusnya, saya akan terangkan cara untuk kita membuat beberapa atur cara dalam Visual Studio Code. Okey, sampai berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.